Nama Megawati Hangestri Pertiwi saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pemain voli yang bermain di Liga Korea ini selalu menunjukkan permainan yang memukau. Tak jarang Mbak Mega ini mencetak skor tertinggi dan mendapat MVP atau pemain terbaik dalam satu pertandingan. Di video sebelumnya, telah saya tunjukkan kepada Sobat Ngeluyur semuanya, kampung halaman atau rumah masa kecil Mbak Mega ini. Setelah berbincang-bincang dengan tetangga Mbak Mega, saya mendapatkan informasi bahwa Mbak Megawati ini sudah berpindah rumah namun masih dalam satu kecamatan Sobat Ngeluyur, yaitu Kecamatan Kaliwates. Dari informasi itu, saya coba lanjut mencari tahu tempat tinggal atau rumah Mbak Mega yang baru. Jika Sobat Ngeluyur ingin tahu kondisi atau suasana rumah Mbak Mega yang baru, simak terus video ini. Perjalanan menuju ke rumah Mbak Megawati Hangestri Pertiwi yang baru ini, saya mulai dari masjid besar Raudhatul Mukhlisin yang berada di sebelah kiri ini, Sobat Ngeluyur. Dari sini kita bergerak ke arah barat menuju ke Roxy Mall. Karena menurut informasi, rumah Mbak Mega yang baru berada di belakang Roxy Mall. Roxy Mall sendiri adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang berada di Kabupaten Jember, Sobat Ngeluyur. Nah, Sobat Ngeluyur, ini saya sedang berada di daerah belakang Roxy Mall yang tempat belanja ternama di Jember. Itu berada di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ya, di situ ada Roxy Mall di sebelah situ, Sobat Ngeluyur. Kita ini di belakangnya, saya ini di belakangnya, dan arah menuju ke rumahnya Mbak Mega ini ke arah utara ini, Sobat Ngeluyur. Jalan di depan ini, ya di situ ada pertigaan, nanti kita belok ke kanan di situ, Sobat Ngeluyur. Belok ke kanan,
Di situ ada perumahan Dharma Alam dan informasinya yang dari tetangga kemarin yang saya datangi itu rumah Mbak Vita ini atau ibunya Mbak Vita, ibunya Mbak Mega ini berada di sebelah utaranya perumahan Dharma Alam, Sobat Ngeluyur, di pinggir jalan. Menurut informasinya begitu dari tetangganya Mbak Mega kemarin. Informasinya begitu. Jadi sebentar lagi kita akan menuju ke rumahnya Mbak Megawati Pangestri Pertiwi, atlet voli yang bermain di Korea Selatan, Sobat Ngeluyur. Dari sini lokasi rumah Mbak Mega itu sudah dekat, Sobat Ngeluyur. Sebentar lagi kita belok ke kiri dan kita akan menemui perumahan Dharma Alam yang di sebelah kanannya itu ada Cadika, yaitu tempat untuk kegiatan pramuka di sini, Sobat Ngeluyur. Nah, di sebelah kanan ini merupakan Cadika untuk tempat pramuka biasanya. Sedangkan di sebelah kirinya ini merupakan perumahan Dharma Alam. Kita terus ke utara, sekitar 500 meter lagi kita akan sampai di rumah Mbak Megawati Pangestri Pertiwi, Sobat Ngeluyur. Nah, ini Sobat Ngeluyur. Ini saya sudah sampai di depan rumahnya Mbak Mega, Mbak Megawati Pangestri Pertiwi, atlet voli yang bermain di Korea Selatan, Sobat Ngeluyur. Nah, rumahnya yang warnanya cat hijau ini, Sobat Ngeluyur. Dan masih tutup pintunya. Sebentar lagi kita coba masuk ke dalam. Kita tanya-tanya ke Mbak Mega situ, ke keluarganya. Kalau Mbak Meganya ada di Korea. Ini lokasinya berada di Kecamatan Sukorambi, Sobat Ngeluyur. Nama desanya saya juga kurang tahu, nanti kita tanya-tanya sebentar. Rumah Mbak Mega Wati Pangestri Pertiwi yang berada di Cadika di Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Sempusari. Lokasinya berada di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, ini rumahnya berada di sini, Sobat Nguyur. Dan kebetulan rumahnya lagi keluar, lagi tutupan ini. Tertutup semua pintu-pintunya, mungkin sedang keluar orangnya. Kita lihat-lihat kondisinya di sekitaran rumahnya saja, Sobat Nguyur. Suasana perkampungan di rumah Mbak Mega ini, Sobat Nguyur. Nah, seperti ini, Sobat Nguyur. Suasana perkampungannya ini setelah turun hujan di sini, hujan lumayan deras tadi. Ini lumayan padat. Yang di sebelahnya, yang di depan tanah kosong ini, Sobat Ngeluyur. Dan di sebelahnya juga tanah kosong. Ini bagus sekali ya rumahnya. Berwarna cat, warna hijau, Sobat Ngeluyur. Nah, itu. Nah, ini Sobat Ngeluyur. Coba kita berjalan-jalan di kampung halaman Mbak Mega ini. Melihat suasana perkampungannya di sore hari setelah turun hujan.
Nah, ini kebetulan. Bu, permisi, Bu. Ya. Wajar tanya-tanya, Bu, ya. Ya. Itu apa? Mbak Mega itu kan asli di sini, tak, Bu? Kelahiran sini. Bukan. Oh. Baru di sini. Baru di sini, okay. Ya. Kalau rumah yang aslinya kurang di tahu enggak di mana? Oh. Ibu tahu kalau Mbak Mega itu masuk TV terkenal, Bu? Nggih. Okay. Oh, main okay. Poli, Bu, ya. Ini anak saya yang sering lihat di YouTube. Sering lihat di YouTube. Okay. Oh, iya. Sering lihat di YouTube. Iya. Nggih. Okay. Kalau apa? Biasanya pulang ke sini kalau memang dari apa? Dari Korea enggak dari main gitu, pulangnya ke sini. Paham, nggih. Ya? Karena oh. Kan enggak pernah buka pintunya itu. Oh, nggih. Nggih, kalau ada acara mungkin hanya kan pekerja semua di situ. Gak oh, orang. Berapa bersaudara, Bu, di situ? Kurang tahu. Kurang tahu juga, ya. Iya. Ini masuk desa apa ini, Bu? Desa Karangwaru. Oh, Karangwaru. Nggih. Kecamatannya? Kecamatan Kaliwates. Kaliwates. Nggih. Oh, Sempusari ta, Bu? Sempusari. Sempusari, ya. Sempusari. Oh, dengan Ibu siapa nggih ini? Kenapa? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta. Nggih. Oh, iya, warga Sempusari. Nggih. Kecamatan Kaliwates, Bu, ya. Nggih. Oh, iya. Ya, makasih, Bu, ya. Nggih, sami-sami. Nah, itu tadi sempat ngeluyur. Ngobrol-ngobrol sebentar dengan tetangga Mbak Mega. Mbak Mega sendiri merupakan masih baru tinggal di sini. Jadi tetangga di sini belum banyak yang mengenal. Dan rumah yang aslinya itu, rumah asalnya itu berasal dari lingkungan Condro kemarin yang saya upload itu videonya, Sobat Ngeluyur. Jadi asalnya tempat lahirnya itu di lingkungan Condro, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates. Dan baru-baru ini pindah ke sini di Kelurahan Sempusari ini, Sobat Ngeluyur, Kecamatan Kaliwates. Jadi banyak tetangga yang belum tahu kalau Mbak Mega ini atlet voli yang terkenal. Taunya dari YouTube, Sobat Ngeluyur. Setelah tahu dari YouTube baru tahu kalau punya tetangga atlet voli, begitu ceritanya. Nah, itu rumahnya Mbak Mega tutupan, jadi kita nggak bisa masuk ke situ. Kita lihat-lihat suasana sekitarnya saja.